Hai Bunda, hari ini Nafa Hanif akan bagikan resep, tutorial, dan juga tips cara membuat orderan yang dijual di pagi hari, terutama untuk dititipkan di kantin-kantin sekolah ataupun di pasar pagi. Nah, bagaimana cara kita memasaknya agar tampilannya ini tetap cantik sampai saat dijual? Nah, kita bahas bersama-sama kali ini. Assalamualaikum teman-teman, mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif. Pertama, kita bikin adonannya dulu, yaitu 1 bungkus 7 gram agar-agar plain dan 5 gram Nutrigel plain. Selanjutnya, bila sudah masuk keduanya, kita akan tambahkan dengan gula. Gulanya sebanyak 12 sendok makan atau sesuaikan lagi sesuai dengan selera masing-masing, bisa ditambah atau dikurangi. 1 sendok makan maizena. Kemudian kita aduk hingga tercampur merata. Bila sudah tercampur merata, selanjutnya kita tambahkan 1200 ml air. Kemudian bila sudah, kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata antara bahan basah dengan bahan keringnya. Bila sudah tercampur merata, kita akan pindahkan ke atas kompor. Selanjutnya kita nyalakan api sedang dan kita aduk-aduk kembali hingga gula-gula dan bahan kering lainnya ikut larut bersama dengan airnya. Bila sudah larut, kita bisa mengaduknya menggunakan sendok sayur agar lebih larut sempurna lagi gula-gula dan bubuk-bubuk agar-agar dan Nutrigelnya. Bila sudah mendidih, selanjutnya matikan api, aduk-aduk sebentar untuk mengurangi buih atau busa-busanya. Selanjutnya, bila sudah, kita akan ambil gelas ukur dan kita akan ambil adonan sebagian untuk kita gunakan di step yang pertama. Kita ambil ini sebanyak 700 ml adonan, kemudian saya akan tambahkan dengan 1 saset 38 gram kental manis coklat seperti ini. Kita masukkan hingga tercampur merata. Kemudian kita akan aduk hingga larut sempurna dan menyatu bersama adonan pudingnya. Kemudian saya tambahkan lagi dengan minuman bubuk. Di sini saya pakai drink beng-beng. Teman-teman bisa pakai coklatos ataupun pakai merek-merek yang lain, yang penting rasa coklat. Agar lebih memudahkan larut, karena bubuk coklat itu sulit larut, teman-teman saya sarankan mengaduknya menggunakan whisker atau pengaduk adonan. Itu akan lebih memudahkan bubuk coklatnya itu segera larut. Kemudian bila sudah, kita siapkan mika. Di sini saya pakai mika 7C. Kalau pakai mika, gunakan mika yang kualitasnya bagus, yang tebal agar tidak merusak pudingnya saat ditumpuk ya. Selanjutnya ini kita bagi. Satu resep ini menghasilkan 42 mika, tapi hasil tersebut bisa bervariasi tergantung kita nuangnya ya teman-teman. Ini kita tuang semuanya, kita bagi. Selanjutnya untuk di awal tidak langsung jadi 42 ya, tapi menjadi sekitar 21. Nanti saat kita sudah tuang adonan kedua akan menjadi 2 kali lipatnya. Ini kita tuang sampai selesai, kemudian kita akan padatkan hingga benar-benar padat. Bila sudah benar-benar padat, ini kita sisihkan dahulu dan kita akan ambil mika yang baru. Puding ini selalu di request oleh ibu-ibu kantin sekolah, karena ini tuh suka banget ya, anak-anak suka banget, ibu-ibunya juga. Nah teman-teman, untuk kalau mau dijual di pagi hari, saran saya pilih puding yang resikonya kecil untuk
dari segi warna, seperti model yang saya buat kali ini, yaitu model coklat dan putih. Ini modelnya itu minim luntur, teman-teman, jadi aman banget dijual paginya, padahal ini saya mengerjakannya malam hari, teman-teman, dan tidak terlalu larut malam. Ini untuk Oreonya, saya ambilin krimnya, yang saya gunakan hanya bagian luarnya aja, tapi kalau teman-teman mau pakai sama krimnya juga boleh. Yang kedua, kalau mau bikin jualan pagi dan bisa dimasak malam, yang pertama tadi ya, pilih model yang sekiranya warna-warna yang tidak mudah transfer, seperti yang saya buat ini, coklat vanilla Oreo. Yang kedua, masaknya harus benar-benar sampai matang atau benar-benar mendidih, dan jangan ditutup mikanya saat masih hangat, teman-teman, karena itu nanti akan berpengaruh ya, akan mudah juga nanti lebih cepat basi kalau masih hangat sudah kita tutup. Ini selanjutnya Oreonya kita remah-remah seperti ini, kecil-kecil, kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita akan ambil mika yang baru. Ini akan saya bentuk huruf X. Puding ini tanpa menggunakan pewarna lagi ya, teman-teman, jadi aman banget mau dijual paginya, karena warnanya asli dari susu, yang coklat asli dari warna coklatnya. Jadi kalau teman-teman mau cari ide jualan yang sekiranya bisa dibikin malam hari, tidak terlalu terburu-buru, maka pilih model-model yang tidak terlalu banyak pewarnaannya ya, jadi paginya itu tetap aman. Untuk pengerjaannya ini saya menghabiskan waktu selama 2 jam. Saya mulai 7:30 malam, selesai 10:30 malam, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ya dikira-kira, dan ini saya menggunakan bantuan kipas angin agar lebih cepat pemadatannya. Nah, ini caranya mudah banget ya, teman-teman. Kita bentuk huruf X, kemudian kita ambil 2 bagian, mau bagian mana aja boleh, sehingga membentuk seperti kupu-kupu, seperti dasi kupu-kupu seperti ini. Nah, jadinya kayak gini ya, teman-teman, ada yang berdiri dan ada yang samping. Kita lakukan hingga semuanya selesai. Nah, jadinya sebanyak ini, teman-teman. Kemudian sisa pudingnya udah padat, teman-teman, udah mengental, maka ini perlu kita panaskan sebentar ya. Kita panaskan dengan api sedang aja sebentar, nggak harus sampai mendidih banget, cukup sampai mencair aja. Nah, seperti ini, karena tadi sudah kita masak hingga benar-benar mendidih ya. Nah, ini sudah benar-benar mencair, kemudian kita matikan api dan kita tambahkan 80 gram atau 2 saset kental manis atau krimer kental manis ya. Selanjutnya kita bersihkan wadahnya. Nah, ini ketika saya biasanya mengantar puding ini itu 7:30 pagi, teman-teman, karena kantinnya udah buka itu sejak 6 pagi. Jadi 6:30 itu sudah saya antar ke sekolahan, ke kantin sekolah, dan ini selalu habis, teman-teman, nggak pernah bersisa. Ini baik di kantin sekolah anak-anak TK, anak-anak SD, SMP, SMA, ini ku laris manis banget, teman-teman. Dan memang dari puding yang dengan model ini, dengan resep ini tuh sangat diminati anak-anak, karena rasanya enak banget, perpaduan coklat, vanilla, dan ada Oreonya. Kalau teman-teman ingin lebih ekonomis, nggak pakai Oreo tapi pakai biskuit Goryeo ya, teman-teman, biar lebih murah.
Untuk harga jualnya sesuaikan aja dengan daerah masing-masing ya teman-teman. Jadi setiap daerah bisa berbeda-beda modalnya dan bisa berbeda-beda harga jualnya. Satu resep ini menghasilkan 40, bisa kurang bisa lebih sesuai dengan kita nuangnya. Nah ini kita tuang dalam keadaan udah agak hangat, baru kita tuang ke mikanya. Bila sudah semua, selanjutnya kita ambil biskuit Oreo yang sudah kita remah-remah. Kita taruh di atas puding putih. Puding putih yang sudah hangat-hangat ya tadi, biar bisa nempel. Ini tidak saya masukkan ke adonan, memang sengaja ini dibuat topping aja seperti itu ya. Ini kita bagi ke semua puding, kemudian kita dinginkan hingga benar-benar dingin suhu ruang. Baru boleh ditutup di stapler. Kalau ingin lebih bagus lagi, bisa dipasang stiker dan kita masukkan kulkas. Saya naruhnya di kulkas biasa. Saya taruh di bagian paling bawah dan besok paginya langsung saya antar pagi-pagi jam 6:30. Dan ini aman teman-teman, padahal kantinnya tidak ada kulkasnya. Lebih bagus lagi kalau kantinnya ada kulkasnya, lebih enak ya dinikmati saat dingin. Nah demikian tutorial kita hari ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tunggu resep tutorial dan tips lainnya seputar puding dan ide jualan, tetap stay tune bersama Nafa Hanif Channel. Sampai jumpa di resep dan di video selanjutnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum.